Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali melalui UPT LLK UKM Kabupaten Morowali menyerahkan bantuan hasil pelatihan tanggap COVID pada Kamis 23 Juli 2020. Bantuan berupa ribuan lembar masker kain tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali, Abdurrahman Topo, kepada beberapa perwakilan, antara lain Dinas Satpol PP, Unit Pemadam Kebakaran dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, beberapa kepala desa juga diberikan bantuan itu masing-masing sebanyak 200 lembar untuk dibagikan kepada warganya yang membutuhkan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali, Abdurrahman Topo, mengatakan bahwa OPD yang diberikan oleh OPD yang mempekerjakan tenaga lapangan, misalnya saja penyapu jalan dalam naungan Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP sebagai aparatur pemerintah yang bertugas dalam tim gugus COVID-19 di perbatasan, serta petugas pemadam kebakaran. Pak Kadis, ini pembagian masker ini berapa jumlahnya semua? Bahwa pada tahun ini khususnya dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini kami sudah dua kali pembagian. Di periode pertama ada 5.000 lembar kami salurkan langsung kepada masyarakat, dan pada periode kedua ini kami cetak lagi 5.800. Nah, 5.800 kami salurkan melalui organisasi OPD yang memperintahkan tenaga dan rangka kegiatan Kabupaten Morowali, khususnya misalnya seperti Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di Lingkungan Hidup itu ada teman-teman kita, ada saudara kita yang penyapu jalan. Nah, sehingga tentu ini kita peruntukkan untuk mereka. Nah, kemudian teman-teman di Pol PP. Pol PP ini adalah teman-teman kita yang melakukan penanganan COVID-19 di perbatasan, sehingga ini juga memerlukan masker ini. Nah, kemudian di beberapa desa, ada 3 desa, Desa Bente, Desa Ipi, dan Desa Bahamoni. Juga kemudian untuk damkar, teman-teman damkar juga. Jadi sehingga dari jumlah 5.800 untuk periode kedua ini, 2.000 kami kirimkan ke LK Makassar untuk penanggulangan di Kota Makassar. Ya, ini hasil karya dari anak-anak didik di LLK ini ya? Ya, jadi ini adalah hasil dari produk dari saudara kita, teman-teman kita yang melakukan kegiatan di LLK Kabupaten Morowali selama kurang lebih 10 hari. Itulah hasil yang mereka buat. Ini yang kami salurkan kepada masyarakat. Selain yang
Seperti diketahui, UPT LLK Morowali dalam tahun 2020 telah memberikan pelatihan kepada warga masyarakat agar ada keahlian, misalnya teknik pengelasan, teknik komputer, dan juga pelatihan menjahit, di mana salah satu hasilnya adalah masker yang dibagikan gratis saat ini. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Bambang Sumantri, Kaili TV melaporkan.